Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, ini detik-detik jemaah keluar dari Masjidil Haram setelah pelaksanaan sholat Isya. Masya Allah. Tuh, ya salam Allah. Ramai sekali ya. Bagaimana menurut komentar teman-teman melihat situasi seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sungguh sangat-sangat menakjubkan keindahan kerumunan jemaah di Masjidil Haram saat ini, ketika jemaah daripada tanah air Indonesia kita sudah kembali masuk ke Arab Saudi. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Al-Bahar. Dan sekarang saya mau nunjukin buat teman-teman semua kondisi dan situasi di Masjidil Haram saat ini. Mengingat alhamdulillahirrabbilalamin, jemaah daripada tanah air sudah kembali diizinkan untuk datang ke kota Mekah menjalankan ibadah haji dan ibadah umrah. Kita sekarang masih di dalam Masjidil Haram, mau keluar ya, dan bersama dengan Bang Yantoneli, Ilham Maulana, dan juga Babah Dedeh, kita menuju keluar Masjidil Haram lewat pintu Ajiat Gate ya. Ini situasi dan kondisinya di perjalanan menuju keluar, dan kita lihat dulu ke belakang. Masya Allah, ramai sekali ya. Sekarang kita lanjut. Wah, di titik ini tuh teman-teman ya, ramai tuh. Masya Allah, tabarakallah tuh. Sekarang kita lanjut nih. Ya Allah, di sini. Ya salam. Nah, kita lewat pintu ini nih ya, pintu keluar ini. Kita lihat terlebih dahulu ke sebelah sini. Masya Allah. Nah, kita lanjut sekarang keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kirli ini dari Abu Aba Fadlika ya Arhamar Rahim. Masya Allah. Sebelum kita keluar tuh dari Masjidil Haram, tentu saja saya tidak lupa dan tidak bosan-bosan untuk selalu mendoakan teman-teman semua, mudah-mudahan sehat selalu, berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah dari segala hal apapun, serta mudah-mudahan teman-teman semuanya secepatnya bisa segera sampai ke kota Mekah menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh dan ritual ibadah lainnya di dua tanah haram, kota suci Mekah Al-Mukarramah, juga Madinatul Munawwarah, kotanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah teman-teman, sekarang kita sudah melewati garis dan kita berada di luar Masjidil Haram. Ini situasi perjalanan menuju keluar sekali lagi. Dan kita lihat dulu jam-jam tawurnya. Masya Allah, berikut juga dengan cuacanya, sepertinya sangat-sangat mendukung sekali. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga hajat kita, doa kita segera Allah kabul. Kita lihat dulu di belakang sebentar ya. Masya Allah, ramai ya. Masya Allah. Semoga suatu saat nanti yang berada di dalam keramaian, di titik kerumunan seperti ini, adalah sahabat Al-Bahar semuanya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sekarang kita ke pinggir terlebih dahulu ya. Bismillah. Tuh, kita lihat di bawah. Ini sepertinya ada perbaikan ya, proyek yang belum selesai. Dan di titik yang lain kita lihat, Masya Allah, tabarakallah, keindahan Masjidil Haram saat ini sungguh sangat menakjubkan ya, membuat kita senang dan bangga. Kita lihat ke sekeliling. Ya Allah, subhanallah. Kita lihat ke belakang tuh. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, ini detik-detik jemaah keluar dari Masjidil Haram setelah pelaksanaan sholat Isya. Masya Allah, ramai sekali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ini ada bangunan di sini. Ini bangunan Istana Raja ya. Ya Allah, subhanallah. Kita lanjut teman-teman keluar ya. Wah, mulai nih, mulai macet nih ya. Insya Allah
dalam waktu yang singkat, beberapa hari ke depan insya Allah akan kembali terlihat jemaah daripada Indonesia berjubel-jubel seperti ini ya, karena sebagian jemaah sudah masuk Arab Saudi, baik itu Madinah juga kota Mekah. Ya Allah, subhanallah. Saya mau melihat dari sini nih, jemaah. Wah, bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, yassalam, Allah. Ramai sekali ya. Bagaimana menurut komentar teman-teman melihat situasi seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi teman-teman. Ya salam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita sekarang lanjut ke pelataran ya, pelataran Masjidil Haram. Kira-kira ramai gak nih? Masya Allah. Jadi benar. Ini rekan-rekan yang lain pada kemana nih ya? Bang Ilham Maulana nih kagak kelihatan. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat El Bahar, kita sekarang sudah sampai di pelataran dan bisa teman-teman lihat di sini kondisi dan situasinya, subhanallah, semakin hari semakin ramai saja, apalagi di titik seperti sekarang ini ya. Karena beberapa saat ini setelah menjalankan sholat isya berjamaah, kita barusan keluar dari pintu ini nih ya. Pintu ini nih, Ajiat Gate. Ya, melewati jalur sini yang Masya Allah tabarakallah berdesak-desakan dengan jemaah lain, subhanallah. Dan kita lihat ke sekelilingnya, ini menuju ke kawasan Ajiat Musopi. Di sebelah sini berikut juga perhotelannya di sini. Dan di sini ada juga bapak polisi yang lagi berjaga-jaga ya. Ke sini ke Ajiat Sud. Masya Allah tabarakallah. Berikut juga di sini ada hotel-hotel bintang 5. Berikut juga di sini ada salah satu tempat buang hajat, yaitu WC number 3, yang meninggalkan banyak kenangan tentang jemaah haji dan jemaah umroh di titik ini. Masya Allah tabarakallah. Kita lihat sekali lagi kondisi saat ini di Masjidil Haram ya, ketika jemaah umroh dari Indonesia sudah tiba di Arab Saudi. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekali lagi, mudah-mudahan doa kita, hajat kita segera Allah kabul. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sekarang kita akan coba lanjut ke titik yang lain. Khususnya di sini, kita biasa naik di sini, di depan WC number 3, untuk melihat lebih dekat ya, kondisi jemaah saat ini di Masjidil Haram, khususnya di pelataran ya. Masya Allah. Tuh, ya Allah, subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi di sini banyak para petugas, teman-teman. Kira-kira boleh nggak kita ya berdiri di sini melihat kondisi jemaah? Kita coba aja ya, bismillah. Bismillah. Ya salam. Subhanallah. Tuh. Sangat-sangat menghiasi pandangan kita ya, kerumunan jemaah. Tuh, ini baru pada keluar tuh. Ya Allah, dari sini. Kita lihat ke sebelah sini. Nah, ini jemaah daripada Malaysia sepertinya. Baru pada masuk ya ke Masjid Haram, mau ke Masjid Haram nih. Ibu-ibu dari Malaysia sepertinya. Makci-makci. Kita lihat dari sini.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sungguh sangat-sangat menakjubkan keindahan kerumunan jemaah di Masjidil Haram saat ini, ketika jemaah daripada tanah air Indonesia kita sudah kembali masuk ke Arab Saudi. Subhanallah. Dan ini kondisi dan situasinya di Masjidil Haram, khususnya depan WC number 3 ini. Ya, kita lihat ke sekelilingnya, banyak juga jemaah di sini yang lagi persiapan atau yang briefing dan yang lain sebagainya. Berikut juga di sini kembali tempat wudu, ya, sudah kembali bisa digunakan, ya. Ya Allah, subhanallah. Coba teman-teman yang pernah berada di titik ini komen dulu, ya. Masya Allah. Dan tentu saja teman-teman, sekali lagi saya doakan dari tempat yang mustajab ini, mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu, berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah dari segala hal apapun, serta mudah-mudahan secepatnya teman-teman semua bisa sampai ke kota Mekah, berkumpul dengan jutaan umat muslim di hadapan Ka'bah, ya, untuk menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan juga adanya video ini sedikit mengobati rasa rindu yang cinta terhadap kota Mekah, yang rindu terhadap Baitullah ini, ya. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan baiklah sahabat, mungkin segitu aja dulu untuk video kita pada malam hari ini mengenai situasi dan kondisi di Masjidil Haram, khususnya ketika jemaah daripada tanah air sudah sampai di Arab Saudi. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.